Halo semua dan kembali ke channel gue. Dan hari ini kita mau main Find the Button. Ya, ini baru pertama kali gue main Find the Button. Dan ya, jadi ya, mungkin gue buat series ini kalau kalian enjoy dengan videonya ya. Jadi ya, semoga kalian enjoy videonya. Dan ya, kita langsung mulai ke video hari ini. Tapi sebelum kita mulai videonya ini, di sini ada beberapa rules. Dan di sini pembuatnya si Mr. Crazy Kid, apa namanya, bocah gila ya kalau di translate. Jadi ini start gamenya nih, rulesnya, terus ini apa nih, hints and rules how to play liver. Okay. Jadi itu untuk hintsnya. Jadi ini rulesnya, rulesnya apa aja: stay in adventure mode, don't cheat, try to use minimal hints, if you're making video please shout out. Ya udah dicatat ya tadi. Jadi sekarang kita pakai ini, pakai levernya kita bawa aja. Terus kita sekarang mulai start game ya. Oke, level 1 kita cari dulu buttonnya di mana. Ini untuk hints ya, dan ini mungkin temboknya ya. Ayo kita cari dulu. Ih, nggak ada ya. Di mana ya, di sini kah? Itu di atasnya ada button sih, cuman nggak tahu tuh buttonnya beneran atau bukan. Eh, parah, jangan jatuh. Gua parkour jelek banget. Oh, ini ada button nih. Ah, bukan itu ya. Oke, kita loncat ke sana. Ih, parah. Ih, parah, jatuh lagi. Gua nggak jago parkour, kawan-kawan. Oke. Hop, hop, hop. Oke, jadi itu mungkin button ya, semoga aja. Parah, malah muter-muter, malah bukan button ya. Di mana ya button ya? Ini bukan sih. Ini apa ini? A few moments later. Mungkin ada hintnya gitu kali ya. Mungkin di sini. Bisa nggak sih itu? Ele. Parah we. 6.5 hours later. Two hours later. Ini kan tulisannya level pertama. Oke, kita pakai ini ya. Nah, bener kan pasti waterfall itu. Gua udah tahu. Cuman masuknya gimana ini? How? Akhirnya. Woo. Let's go. Ini nyangkut. Nah. Waduh, sekarang malah ada maze-nya dong. Alamak. Kita lihat-lihat ya. Jangan ada yang miss. Biasanya nih habis ada maze panjang-panjang lebar terus bawahnya ternyata nggak ada apa-apa. Biasanya sih gitu ya. Oh, ada ternyata, guys. Sabar. Sabar. Oh, enggak. Ternyata emang gak ada. Ternyata kita emang harus kesini ya. Biasa itu mereka udah suruh gua ngemis jauh-jauh. Ternyata nggak ada apa. Kaget aja ribet. Terus sekarang di sini ini tempat muter-muter ya. Nah, mungkin di sini kali ya. Di sini bukan. Hello. Ah, ini dia. Mampus lo, dapet gua. Nah, sekarang kita harus balik lagi dan ya. Kita langsung ke level 2. Oke, mantap jiwa. Forest cabin. Oke, jadi ini kita di cabin gitu. Jadi ini tempat ada rumah di forest. Dimana buttonnya ini bukan? Bukan. Udah pasti. Orang bodoh dong taruh button apa se-obvious itu. Oke, jadi ini tempat hintnya. Gua tebak sih di atas-atas ini nih. Bisa dihancurin nggak? Nggak bisa. Oke, jadi kita harus cari cara untuk naik ke atas. Ini ada vines. Ah, ini dia bener. Cara naik ke atasnya di sini ya. Kalau kita lihat-lihat, di sini nggak ada apa-apa ya. Kita juga nggak bisa masuk ke dalam rumahnya kalau nggak salah. Ini bukan. Notice anything different? Apa ya? Not anything different. Oke, kita coba kesini dulu.
Wait a second. Itu bukan sih? Atau gue salah lihat? Oh, salah lihat doang guys ternyata. Oh my god, dimana? Hello? Sign, tolong muncul. Saya sudah mulai lelah. Dimana ini? Ini juga gak ada button. Berarti bukan di tembok-tembok nih guys. Tapi ini katanya udah dekat itu. Cuman di mana ya? Di atap-atap sini nggak mungkin juga. Pintunya terbuka guys ternyata. Oke, jadi ini kita harus ke bawah ya ternyata. Ke bawah dan di sini kita harus cari-cari lagi. Button. Di mana kau button? Di bawah kasur bukan? Bukan guys. Nggak di bawah kasur juga. Ah, yes, I see you. Nah. Oke, jadi kita ke level 3 kali ini. Oke, level 3 ini di bawah laut dan ini ada di sini ini ya pintunya lagi. Ini burik banget nih taruh sign-nya, buset dah. Bagusan ini kenapa nih taruh sign? Jadi di sini ada banyak ini. Ini kenapa gua di-kick keluar terus? Jadi di sini ada koral sama air-air nggak jelas. Nah di sini nih kayak gini nih bikin males nih guys. Apa itu ada button di atas? Kita ada cari-cari di bawah ntar ternyata ini buttonnya. Oh bukan, salah ya, kirain. Kalau beneran apa itu sih kocak sih. Ini tempat untuk hintnya ya. Tapi kita harus cari sebisa mungkin gak usah pakai hintnya karena gak seru ntar. Oke, jadi aduh kok gua ketarik-tarik kanan kiri kak kiri ini pusing kepala ai. Di bawah sini bukan? Bawah sini bukan juga ya ternyata. Kemungkinan bisa juga di dalam-dalam sini nih. Dalam-dalam sini. Ih, nyangkut. Parah nyangkut guys. Guys, sumpah nih guys, nyangkut. Oke, fix. Fix nyangkut. Nyangkut anjir. What the heck? Oke, jadi di situ nggak ada ternyata dan di atas sini tidak ada juga. Ikan, kasih tau gua dong. Di mana nih? Woi, sign-nya di mana, woi? Sign lagi button-nya di mana? Mereka ngacangin gua, guys. Parah. Oke, jadi di bagian sini ada nggak? Kita lihat bagian sini. Ini nggak ada juga. Di mana? Oh, apa ini? Ah, ini dia. Nah, mantap. Ketemu juga. Ikannya mati, guys. Pergi lo, hidup lagi sana. Oke, level 4 kali ini. Ini tempat hintnya dan di sini apa nih? Ada sign presetnya. The Cooldown River. Biasanya nih kalau udah habis ke atas-atas tuh bukan sign bukan button ya. Jadi gua mungkin enggak au sakit. Jadi mungkin gua enggak ke sana. Oh, by the way kalau kalian tahu ya ini kalau magma cube kalau kalian jalan gini sakit, cuman kalau kalian shift dia enggak kena damage. Gua juga baru tahu juga sih. Ntar ada yang komen, lebay lu bang gitu aja baru tahu, norak lu bang. Emang norak guys. Soalnya gua emang enggak pernah main survival ya, gimana gitu ya. Jadi wajar gitu kalau norak. Karena ya seperti yang kalian tahu gua tuh noob kalau main survival. Oke, jadi itu ada button di atas dan juga ada ini lava di sini. Mungkin kita nyemplung sini mungkin. Dan mati guys, tapi di sini ada sesuatu gitu. Kita respawnnya di mana? Oke, kita respawnnya langsung di sini. Mati kan. Parah emang. Di sini bukan? Parah, mati lagi. Help. Oke, jadi bagian sini juga nggak ada. Di atas itu juga nggak mungkin nggak ada. Mungkin di bawah sini. Oke, jadi di bagian atas mungkin nggak ada, cuma di sini nih. Oh. Sabar, mungkin itu kali button ya. Gua lihat coba kita lihat lagi.
mungkin beneran ini kali buttonnya. Dari tadi gue gak ngeliat. Oh ternyata salah guys. Atau jangan-jangan malah ternyata emang yang di atas ini ya. Mari kita lihat bersama-sama apakah ini buttonnya. Hop hop hop. Oke. Kita lihat ya. Oh fire resistant. Oke jadi emang ternyata kita emang harus ke atas dulu dan terus baru ke bawah sini. Mungkin. Di sini gua enggak bisa lihat apa-apa. Di sini ada glass mereka kayak ah, ini dia. Bener kan? Woo, let's go. Oke, kita ademin dulu. Oke, level 6. Sekarang kita lagi di DN. Moga-moga enggak ada naganya. Kalau ada naga bonar kita kaget, terkejut. Oke, ini bukan itu buttonnya. Dan mana lagi di sini belum kebuka. Oke, jadi kita harus ke atas dulu mungkin baru ke unlock gitunya ya. Sekarang gua udah mulai ngerti nih sama nih mapnya. Jadi ini mapnya tuh rada unik, dia nggak kayak find the button biasa cuman pencet-pencet doang. Tapi ini kita harus kayak unlock pintu gitu untuk ngebuka apa nah, ngebuka buttonnya. Ya lumayan keren sih menurut gua. Atau emang baru pertama kali dilihat doang gua. Oke, di sini ada button banyak banget. Oh my god. Oke, jadi gimana nih guys? Cara gua ke sananya. Apakah ada sesuatu gitu di bagian ini? Hop. Atau yang itu, guys. Mungkin kita harus pencet satu-satu kali ya, guys. Jadi, kita harus loncat. Naik turun. Parah nggak kena. Cobain lagi satu lagi. Hop. Mungkin yang pojok kali. Oke, nah bener kan? Sekarang kita harus ke atas. Kita sekarang cari buttonnya di mana. Bener gak sih? Oke, ini buttonnya. Ini dia. Oke, jadi kita ke level 6. Sekarang kita lagi di bawah laut, Prismarine Dimension. Oke, di situ ada button lagi. Oh. Segampang itu kah? Atau emang gua atau seharusnya gua nggak kayak gitu? Wah. Apa kita harusnya di sini? Terus masuk ke dalam. Oh ya, mungkin segampang itu kali ya. Ternyata segampang gitu, guys. Gua bingung. Speechless aing tadi. Oke, jadi di sini ada find the button-nya level 7. Di sini almost there. Mungkin di atas itu kali ya. Kita coba. Au. Sakit, mah. Di sini juga nggak mungkin. Gua udah tahu. Pasti ada di gold mine ini. Bener gak? Nah, sekarang di sini ada lever. Nah, di sini pintu keluar. Berarti ini ada di sini buttonnya nih. Nah, bener kan? Hey, aing sangat pintar, big brain. Oke, sekarang kita ke level emerald. Shung. Oke, jadi di sini apa namanya? Penuh dengan emerald, tapi nggak mungkin juga di situ ya. Mungkin di atas itu atau itu. Antara dua itulah. Oke, jadi kita ke atas dulu ya. Ajam. Ngomong apa sih gua? Oke, jadi kita harus ke atas dulu. Lewat sini. Parah. Jatuh. Oke, mana lagi sih? Oke, jadi kita harus parkur. Mantap. Oke, di sini nope, bukan yang itu. Berarti button satu lagi ya. Hop. Oh. Hop. Parkur ya dewa, guys. Oke, level 9 ke unlock. Oke, ini kali ini kita di dimensionnya diamond. Oke, jadi di diamond di sini banyak sekali barang-barang yang biru-biru seperti skin saya. Tapi di sini mana buttonnya? Oh, ada satu di atas. Cuman ke atasnya gimana tuh? Apa tinggal loncat kah? Gak mungkin deh.
Oke, nggak mungkin. Jadi mungkin di sini ada mekanisme buat keluarin ininya, apa namanya, blok-bloknya. Jadi kita untuk parkour ke atas. Cuman di mana buttonnya saya tidak tahu, kawan-kawan. Di sini bukan? Bukan juga. Hello, button. Di mana kau button? Buten. Oh, ini ada button. Ada sesuatu yang terjadi. Gak ada apa-apa. Woi, apa itu button? Oops, did it again. By the way, mati guys, gua kak ininya mau ngehin gimana ini? Woi, yang buat map gimana sih ini nggak keep inventory? Apa itu maksudnya? Bodoh sekali. Aku bingung. Bingung. Tolonglah hamba ini. Kemarin sudah mati lampu, sekarang suruh cari button. Mental makin rusak. Level berapa sih? Ini level 9 guys, jadi ini level terakhir ya. Emang perasaan emang rada susah gitu. Jadi emang remeh-mingkan, tapi ini kelihatannya simple gitu. Tapi oke, gua di sini butuhin, tapi masalahnya ini tuh hilang. Jadi gimana gitu? Yang buat map tuh gimana? Itu harus ke atas itu atau bukan? Soalnya gue pencet button ini nggak muncul. Atau coba ya, kalau kita button, kita lihat sini, nggak muncul apa-apa. Kebuka. Hop, wih, gacor, masuk. Button di mana? Itu ada button ya? Button sih. Congratulations, you have completed the game. Oke, mantap jiwa. Oke, si mapnya asik juga nih, rada oke. Aing suka. Thanks for playing, hope you enjoy it. Oke, lumayan asik sih ini, find the button, jujur aja. Untuk ke depan mungkin gue buat lagi kalau kalian enjoy dengan videonya ya. Jadi ya, ini gimana gue keluarnya ya sekarang. Oh, ada button di atas, gue blok sekali. Oke, jadi ini dia. Dari ini sampai ke diamond. Oke guys, jadi itu aja dari gue hari ini. Dan ya, semoga kalian enjoy dengan video. Kalau kalian enjoy dengan video, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share video ini kalau kalian mau share ke teman-teman kalian ya. Dan ya, I hope you enjoy the video. And bye-bye semua. Brrrr.